Nah, ini dia. Cehun Diao, khas Pontianak. Ini esnya ini ada kacangnya, ada cendolnya, cendolnya tapi putih gini nih. Cendolnya jadi kayak bihun. Nah, itu ada itu juga. Nah, hijau-hijau ini ada ketannya juga tuh. Nah, itu ada ketannya juga. Oke. Paling pas dimakan kalau lagi panas-panas ini biar seger. Oke, namanya Cehun Tiau, es khas Pontianak. Itu ketan itu. Oke, kacangnya juga banyak sih. Selamat mencoba.